Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Daniel Bekamar Azhar. Nama saya Wan Muhammad Syakir Muhammad Adnan. Kami merupakan peserta dari SNKPG ingin melakukan sebuah eksperimen yang berkaitan dengan tajuk tekanan. Okey, untuk buat eksperimen kita pada hari ini banyak bahan yang diperlukan. Antara bahan-bahannya ialah perspek, kayu, dua balon, pemberat ataupun dalam kes ni kita menggunakan buku sejarah dan banyak paku dan juga satu paku. Okey, langkah-langkah keselamatan nak buat eksperimen ni ialah kalau kita nak paku dekat papan ni kena pastikan ada bimbingan ibu bapa tau, supaya mengelakkan daripada kecederaan. Okey. Okey. Mari kita mulakan sekarang. Pertama sekali, jika satu paku dicocok pada balon ni, maka ia akan pecah kerana tekanan hanya tertumpu pada satu titik. Contohnya, nampak. Tapi kan, kalau kita letak balon ni dekat permukaan yang ada banyak paku, dia mungkin tak pecah kalau pemberat tak cukup banyak. Sebab tekanan, apa, titik tekanan ni tak dah meluas. Contohnya macam ni, dia fokus tekan sini, tekan sini. Kita letak beban. Letak satu. Okay, yang pertama, perlu. Tak, kita letak satu lagi. Nampak tak? Belum pecah lagi. Tak pecah. Yang kedua. Tambah lagi. Okay, tak pecah lagi. Yang ketiga. Pun belum pecah lagi. Belum pecah. Yang keempat. Tak pecah juga? Tak pecah juga. Nampak tak? Ini membuktikan. Ini membuktikan bila titik tekanan dia meluas. Dengan meluas nanti dia akan tak pecah. Tidak mudah pecah. Tidak mudah pecah lah satu balon tu. Okey, kesimpulannya tekanan dia akan bertambah sekiranya ia tertumpu pada satu titik. Maka ia akan mudah pecah jika kita menggunakan eksperimen balon ni. Jadi kita pecah lagi sekali nak? Guna satu titik. Okey, mari kita lihat lagi sekali jika kita menggunakan satu paku. Okey. Untuk nampakkan kesimpulannya. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Untuk kesimpulan dan untuk eksperimen ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.